yang dikasihi sekalian. Selamat datang dan terima kasih kerana bersama-sama mengikuti program Jom Tuition Sama Anjuran Bersama Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran DPN Selangor bersama-sama Persatuan Pendidikan Sains dan Matematik Negeri Selangor. Untuk pengetahuan semua, kelas tuition ini khusus untuk calon-calon SPM 2020 dan boleh diikuti bukan saja melalui pautan ini, tetapi turut boleh diikuti di YouTube Live dan perjalanan kelas ini adalah dirakam. Izinkan cikgu memberi sedikit penerangan berkenaan perjalanan program kita pada hari ini. Kelas tuition kita hari ini terbahagi pada 3 slot. Slot pertama, slot pengajaran guru. Slot kedua, slot kuis dan perbincangan. Slot ketiga, refleksi program. Suka cikgu ingatkan kepada murid-murid untuk mengikuti kelas ini dengan fokus dan berdisiplin. Murid-murid dipohon untuk mute mikrofon sepanjang tempoh kelas untuk mengelakkan gangguan pada pengajaran guru. Murid dilarang klik pada butang presentation. Ruangan chat hanyalah untuk pertanyaan kepada guru dan untuk melihat pautan yang sepatutnya, iaitu quizzes dan borang refleksi. Mohon tidak gunakan ruangan chat untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat seperti bersembang dan mengganggu fokus murid-murid yang lain. Untuk tidak membuang masa, cikgu mempersilakan pada pagi ini ya, kita akan dibimbing oleh dua orang cikgu. Yang pertama iaitu Cikgu Rahman bin Ali Basha dan yang kedua Cikgu Mazila binti Khalid. Untuk tidak membuang masa, cikgu mempersilakan Cikgu Aman untuk meneruskan program tuition kita pada pagi ini. Silakan. Okey, terima kasih Puan Nurul. Sekejap ya, cikgu buka. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puan Nurul, suara saya okey tak? Okey, boleh. Jelas Cikgu Aman, teruskan. Okey. Okey ya, sekejap ya, cikgu setting sekejap. Okey, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama untuk sesi sains bersama saya, Cikgu Aman dan juga Cikgu Mazila. Okey, jadi cikgu pun rasa dah tak sabar nak berkongsi ilmu dengan semua anak-anak murid ya dari Selangor mungkin ada juga dari negeri yang lain sebab cikgu ada hantar ke Facebook cikgu mungkin tapi cikgu harapkan ilmu ini dapat digunapakai oleh pelajar-pelajar dari Selangor. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, untuk peraturan kelas kita hari ini, okey, pastikan cikgu minta semua tolong mutekan mikrofon anda dan kalau boleh cikgu minta supaya tidak bersembang dalam group chat, pastikan fokus kepada apa yang cikgu nak sampaikan sebentar lagi. Okay, dan pastikan semua cikgu minta pada ruangan chat kalau nak tanya apa-apa gunakan bahasa yang sopan. Dan anda boleh bertanya jika diarahkan oleh cikgu sahaja ya. Kalau cikgu tak arahkan jangan onkan mic dan yang paling penting adalah cikgu minta kepada semua jangan hijack cikgu. Itu cikgu risaulah. Ya, tolong jangan screen share sebab nanti kamu hijack cikgu, cikgu punya screen dah tak nampak. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, jadi untuk hari ini cikgu nak share bagaimana teknik untuk kamu menjawab soalan sains kertas 2 bahagian A. Okey. Untuk matan semua, kertas 2 bahagian A ini terdapat 20 soalan. Okey, kita ada 4 soalan. Okey. Soalan-soalannya adalah berdasarkan 12 kemahiran saintifik iaitu kemahiran untuk memerhati, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, berkomunikasi, mengelas, meramal dan membuat hipotesis, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir maklumat, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan juga mengeksperimen. Okey, jadi ini adalah 12 kemahiran saintifik yang perlu ada dalam anak-anak cikgu sekalian. Okey. Jadi sekarang ni kita pergi kepada yang pertama. Ya, yang paling penting apabila kamu nak menjawab soalan adalah kamu mesti kenal pasti pemboleh ubah.
Okey, jadi pemboleh ubah di sini ada tiga. Okey, jadi pemboleh ubah yang pertama adalah pemboleh ubah. Sekejap ya, cikgu ubah cikgu punya pen sekejap. Okey, pemboleh ubah yang pertama di sini. Sekejap. Okey. Pemboleh ubah yang pertama di sini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, kena pastikan dimanipulasi itu bermaksud kita ubah ataupun kita gantikan. Contohnya, kita ada dua bahan. Satu bahan logam, satu lagi bahan bukan logam. Jadi itu jenis bahan tu kita ada dua. Okey, kemudian yang kedua adalah bergerak balas. Okey, bergerak balas ni untuk pengetahuan semua, kita akan dapat dia adalah hasil daripada eksperimen, selepas eksperimen, bukan sebelum, selepas. Iaitu keputusan ataupun dapatan. Cikgu Ahmad, ada Sarah presenting lah. Cikgu Ahmad. Oh, iya ke? Ya. Adik Sarah Yasmin, mohon stop presenting. Oh, Sarah ni dah ada kali ni. Ya. Saya stop sekali lagi ya, saya buat balik. Okey, Puan Nurul okey tak? Okey, nampak dah. Boleh nampak ya? Alhamdulillah. Okey, yang tadi cikgu terangkan tadi adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dan yang ketiga adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan dimalarkan ini adalah kita sama, kita tetapkan dia. Okey. Jadi contoh cara untuk menulis pemboleh ubah ini, ya, radas kita tidak akan dipertimbangkan sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey. Dan mesti ya, apabila kamu buat pemboleh ubah ini, pastikan kamu letak sekali dengan perimeter. Okey. Ya, ini yang cikgu dapat tengok ramai pelajar-pelajar salah. Kenapa? Sebab dia hanya tulis pernama, contohnya kita ambil ni spring kan. Okey, dia tak tulis sekali dengan perimeter. Dia hanya tulis bahan saja, tapi perimeter tak ada. Jadi jawapan dia nanti akan salah. Jadi bagaimana kita nak buat pemboleh ubah yang betul? Pastikan di hadapan bahan tersebut kamu letak perimeter. Contoh ya, contoh perimeter dia yang pertama, panjang spring. Okey, ketebalan spring. Jenis spring. Okey, nampak tak? Ketiga-tiga ini berbeza. Ya. Jadi kamu tak boleh letak spring saja. Kita tak tahu spring tu apa. Ya. Jadi kamu kena letak perimeter di depan dia. Okey, jadi ini tip yang pertama daripada cikgu. Okey. Sekarang kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh kedua ni kan. Okey, jadi dekat sini kita ada bahan, ya. Bahan dia adalah agar nutrien. Okey. Jadi kamu kena tahu agar nutrien ni apa. Okey, agar nutrien ni kita nak cari dia punya isi padu. Isi padu agar nutrien. Ya. Okey, dia punya size koloni bakteria. Tapi jawab koloni saja. Koloni bakteria saja. Kita tak nampak. Kamu kena tulis size koloni bakteria ataupun diameter koloni bakteria ataupun jenis antibiotik. Okey. Bagi contoh yang ketiga. Okey, kita tengok contoh ketiga. Puan Nurul okey tak? Puan Nurul ke laju sangat? Zaman, teruskan. Boleh ya? Okey. Okey, okay. Teruskan ya. Okey, kita tengok contoh yang ketiga di sini. Okey. Kalau kita tengok sini, parameter dia ya adalah isi padu. Kenapa? Sebab dia adalah cecair. Jadi parameter mestilah isi padu. Kamu tak boleh tulis berat ataupun jisim. Tak boleh. Sebab dia adalah isi penama cecair. Jadi kita letak isi padu full to bacteria. Okey, pastikan ingat ya, di bahagian hadapan bahan tersebut mesti kita letak perimeter. Okey. Jadi sebab apa? Sebab dekat sini apabila cikgu menyemak kamu punya jawapan, kebanyakannya salah sebab dia hanya tulis bahan saja. Kamu tak masukkan penama perimeter. Jadi pastikan, ingat sekali lagi, perimeter tu sangat penting. Okey, ini adalah contoh-contoh penulisan pemboleh ubah bagi cecair, pepejal cecair dan juga gas. Okey,
Kalau kamu pakai handphone, kamu boleh screenshot ya apa saja yang cikgu ni, kamu tulis screenshot. Ataupun jika nanti habis sesi ni, kalau ada siapa-siapa nak slide cikgu, tak ada masalah, nanti cikgu akan share dengan kamu ya. Okey. Jadi contohnya pepejal. Okey. Pepejal ni ya, contohnya kita ambil logam kan. Logam. Kamu tak boleh tulis isi padu logam. Salah, sebab isi padu tu adalah cecair. Jadi yang lebih tepat untuk pepejal adalah jisim berat ya, jisim logam, berat logam, kuantiti bahan, saiz bahan, jenis bahan, kehadiran nis, kehadiran garam, diameter dawai, ketebalan dawai dan juga isi padu agar-agar nutrien. Okey, yang ini special sikit. Ya, sebab agar nutrien ni dia special ya. Dia pepejal bukan cecair. Okey, bagi cecair di sini adalah isi padu larutan, isi padu asid, kepekatan asid, isi padu larutan kultur dan juga isi padu larutan amonia. Ini contoh untuk cecair. Dan bagi gas, yang kita gunakan sini adalah isi padu oksigen ataupun biasanya kita tengok bilangan gelembung gas. Biasanya kita dapat yang ini. Okey. Seterusnya. Okey. Yang ini yang bestnya. Okey, part ini sangat membantu kamu sebab kamu boleh dapatkan pemboleh ubah ini ada 4 cara. Okey. Cara yang pertama, yang paling senang kita dapatkan dari gambar rajah pada soalan. Kamu tengok soalan je, gambar je kamu dah tahu. Yang mana satu pemboleh body manipulasi, yang mana satu bergerak balas, yang mana satu dimalarkan. Okey. Yang kedua, kita boleh juga dapatkan dari jadual. Dan yang ketiga, kita dapat dari graf. Okey. Ataupun pertanyaan soalan. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Okey, untuk gambar rajah di atas ini, okey, cuba sekarang ni cikgu minta cari apa yang berlainan dekat gambar rajah ni. Okey, kita tengok ya, kita tengok sama-sama apa yang lainnya di sini. Sekejap ya, cikgu tukar dia punya highlighter. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, yang lainnya adalah okey, kita tengok yang cikgu highlight di sini apa? Kita ada 35 darjah Celsius dan juga 60 darjah Celsius. Jadi di sini yang berlainan ni adalah suhu. Okey, itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Kamu kena ingat pemboleh ubah dimanipulasi adalah yang berbeza. Okey. Kemudian kita tengok yang bergerak balas. Okey, bergerak balas di sini adalah ada 3 jawapan yang cikgu boleh terima. Okey. Yang pertamanya yang kita boleh terima. Sekejap ya, cikgu tukar dia punya pen, color pen. Okey. Yang pertama yang kita boleh terima adalah keadaan bubur nutrien. Okey. Ataupun yang kedua adalah kita tengok dia punya bubur nutrien tu menjadi keruh. Ya, kekeruhan bubur nutrien tu. Ataupun yang ketiga, kamu boleh tengok dia punya pertumbuhan bakteria. Selepas 3 hari, apa nama bubur nutrien tu, dia akan ada bakteria. Okey. Jadi yang kita malarkan di sini adalah isi padu bubur nutrien. Semua isi padu kita bagi sama. Dan juga bakterianya, jenis bakterianya kita samakan di sini. Okey. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, ni paling senang ni. Kita tengok jadual. Tengok je jadual, berarti betul dah terus dapat jawapan. Okey, macam mana tip dia? Okey, senang, sangat mudah, ya. Okey, apabila kamu dapat jadual seperti ini, okey, kita tahu yang ini adalah X dan yang ini adalah Y. Okey. Jadi, ingat pesanan cikgu, pemboleh ubah dimanipulasi, okey, dia yang X ni. Yang bergerak balas dia mesti Y. Okey, jadi kita tengok sini ya. Okey. Jadi kalau dekat bawah ni, okey. Yang ni ni adalah X dan ni adalah Y lah, ya. Macam tu, ya. Tapi juga yang atas ni, atas ni bahan ni adalah manipulasi. Okey, yang dekat dunia ni adalah bergerak balas. Okey. Sangat mudah ya. Sains sangat mudah. Kalau kamu ingat tip yang cikgu bagi ni, insya-Allah ya. A plus ya dalam genggaman kamu. Yang pentingnya kena banyakkan buat soalan lah. Ya, kamu jawab soalan
lama-lama nanti kamu akan dapat nampak macam mana dia punya apa nama format dia. Jadi kamu akan jadi lebih mudah untuk jawab soalan nanti. Okey. Dan yang ketiga, macam mana kita nak dapatkan pemulih ubah ni daripada graf. Okey, sama juga tip yang cikgu bagi tadi. Okey, ni x, ini y. Sama juga sini, yang ini x, okey, yang atas ni adalah y. Okey. Jadi apa tu x? X tu adalah manipulasi. Dan y ni adalah bergerak balas. Okey, sama juga di sini. X ya, jisim murid ni adalah manipulasi dan yang bergerak balas dia adalah bilangan murid. Okey, jadi sangat mudah ya untuk dapatkan jawapan untuk kertas 2 bahagian A. Okey, dan seterusnya ya adalah bagaimana kita dapat pemulih ubah ni daripada penyataan soalan. Kita tengok soalan saja kita dah boleh dapat dia punya jawapan. Okey, contoh cikgu bagi dekat sini. Okey, kita tengok ya. Rajak A dan B menunjukkan eksperimen untuk membandingkan kecergasan tindak balas logam L dan logam M dengan asid hidroklorik cair. Daripada penyataan ni je, kita dah boleh dapat dia punya pemulih ubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Okey, jadi kita pergi kepada pemulih ubah dimanipulasi dulu. Okey, ingat pesanan cikgu. Pemulih ubah dimanipulasi mesti yang berbeza. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita dia ada dua logam. Ya, yang pertama adalah logam L dan yang kedua adalah logam M. Okey, jadi kita tengok sini. Ini adalah yang berbeza. Ya. Okey, jadi dekat sini L dengan M ni, okey, ini kita letakkan di sini. Ini yang berbeza. Okey. Kemudian dia nak kat sini ni. Nampak tak ni? Ni seorang Lone Ranger ni. So, satu. Dia seorang je kan? Jadi ini kita letak dekat sini. Sama. Okey. Dan dia nak ni bandingkan kecergasan. Nampak tak ni? Kecergasan. Sorry ya. Dia ni kreatifan ya. Okey ya. Okey. Kreatifan tindak balas logam. Okey. Jadi kreatifan tindak balas ini kita dapatkan untuk keputusan akhir yang kita nak tengok. Jadi, okey, apa pemulih ubah yang kita dapat? Okey, jadi pemulih ubah yang dimalarkan, okey, tadi asid hidroklorik kan? Ingat pesanan cikgu tadi, depan ni kita kena letak apa? Cuba ingat balik. Depan ni kita letak apa? Kita tambahkan dengan perimeter. Okey, jadi bila tambahkan perimeter, okey, kita kena ingat, asid hidroklorik tu pepenjal ke cecair ke gas? Okey, jadi kalau cecair, kamu tak boleh letak jisim. Kamu kena letak isi padu. Jadi depan dia inilah perimeter dia. Isi padu asid hidroklorik. Ataupun kita lihat kepada kepekatan. Ya, kepekatan asid hidroklorik. Okey. Kemudian kita tengok yang kedua. Okey, pemulih ubah dimanipulasi. Ingat ya, pemulih ubah dimanipulasi ni okey, dia mesti yang berbeza logam L dan logam M. Okey, jadi L dengan M tu kita panggil apa? Jenis logam. Okey. Kamu dapat ni. Ini dengan ini adalah logam. Okey, jadi depan dia apa perimeter yang kita nak letak dekat depan dia? Jadi perimeter depan dia kita letak jenis di sini. Ya. Tulis sini jenis. Dah dapat markah. So kan senang kan? Sains sangat mudah. Okey, dan yang ketiga keputusan. Keputusan tu akhirlah. Apa yang kita dapat? Okey, yang kita nak tengok sini adalah kreatifan tindak balas logam. Okey. Okey, kita buat sikit latihan ni ya. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, okey, cikgu bacakan soalan dia. Okey, dekat sini kita ada 4 keping kertas A, B, C dan juga D. Kita celupkan dengan antibiotik yang berlainan kepekatan, diletakkan di atas agak-agak nutrien yang mengandungi kultur bakteria. Okey, kalau kita tengok dekat sini kawasan jenis ni dia ada yang besar, ya, yang luas, dia ada yang kecil kan. Okey. Jadi kat sini ya, kita nak tengok dia apa yang kita manipulasikan sini. Okey, jadi apa manipulasikan kamu boleh dapat daripada penyataan dia. Okey. Jadi kalau kita tengok sini, apa yang membezakan sini adalah dia punya, nampak tak di highlightkan tu? Kepekatan. Okay. Jadi kat sini kita akan dapat kepekatan antibiotik. Sebab dia dah bagi tahu dah antibiotik yang berlainan kepekatan.
Okey, jadi itu dia punya formula dimanipulasi. Jadi apa yang akan bergerak balas? Okey, bergerak balas tadi tu yang kamu nampak keluasan tadi. Okey, luas kawasan jernih. Okey, dan apa yang kita malarkan di sini adalah dia punya jenis bakteria. Sebab kita nampak sini kan, dia bagi bakteria. Jadi kamu tak boleh letak ini bakteria lain, sini bakteria lain, tak boleh. Kamu kena gunakan bakteria yang sama. Jadi tu kita malarkan dia adalah bakteria, jenis bakteria tu. Biar dia punya jenis bakteria yang sama, kita jangan guna yang lain, yang berbeza. Okey, kita tengok latihan yang kedua. Latihan kedua ni senang ni. Okey, kalau ikut tips yang cikgu bagi tadi, cuba ingat balik. Okey, tips yang cikgu bagi tadi, ingat kita ada X, kita ada Y. X tu dia mesti pemboleh dimanipulasi dan Y tu adalah bergerak balas. Okey, jadi di sini pemboleh dimanipulasinya adalah panjang cangkerang siput. Okey, yang bergerak balas ni adalah dia punya bilangan siput. Nampak tak dekat sini? Kamu ambil, kamu salin je masuk sini, nampak? Terus salin situ. Kan senang? Okey. Dan apa yang kita malarkan di sini? Yang kita tetapkan? Kita samakan dia. Okey, yang kita samakan sini adalah jenis siput. Mesti guna siput yang sama. Tak boleh guna siput yang berlainan. Okey. Kita cuba pula soalan seterusnya. Okey, jadi di sini Raja menunjukkan susunan radar sebagai eksperimen untuk mengkaji pertumbuhan bakteria dalam keadaan yang berlainan. Okey, cikgu bagi masa di sini 1 minit untuk cari apa pemboleh dimanipulasi dia. Okey, jadi untuk soalan ini, kalau nak senang dia, kamu tengok pada Raja. Tengok pada Raja, apa yang berbeza. Okey, jadi kalau kita perhatikan di sini, okey, untuk jadi apa yang berbeza? Tengok di bahagian atas ni. Nampak tak? Dia ada letak satu dalam almari, satu tepi tingkap, satu bawah cahaya yang terang. Jadi ketiga-tiga ni apa maksudnya? Okey, ini adalah kita nak tengok dia punya keamatan cahaya. Ada yang cahaya terang, ada yang gelap, kan? Ini kita tengok keamatan cahaya. Okey, ataupun tempat uji itulah. Okey. Jadi pemboleh bergerak balas yang kita gunakan di sini adalah kekeruhan hubung nutrien dan juga pertumbuhan bakteria dekat sini. Okey. Jadi apa yang kita malarkan? Apa yang kita samakan di sini? Okey, kita samakan dia adalah jenis bakteria. Pastikan kita guna bakteria yang sama. Ataupun isi padu bubur nutrien pun sama. Okey, latihan 4. Okey, latihan 4 ni confuse sikit. Okey, kenapa? Sebab kalau kamu tengok macam cikgu ajar tadi, cikgu ajar tadi apa? Cikgu ajar dekat bawah ni X, dekat atas Y, betul tak? Kan? Tetapi di sini dia ada 3. Dia ada masa, dia ada isi padu dan dia ada logam. Jadi kamu dah tak boleh guna teknik yang cikgu bagi tadi. Dia lain sikit. Okey. Jadi di sini kamu tengok yang pertama sekali, kamu cari apa yang berbeza. Cuba cek. Isi padu gas, logam X, logam Y, masa. Apa yang berbeza di sini? Okey, jadi berbezanya adalah dia punya jenis logam. Ya, sebab kita gunakan 2 logam. Satu logam X, satu logam Y. Okey, jadi kat sini kita ambil jenis logam. Okey, apa yang bergerak balas? Okey, bergerak balas ni kamu tengok pada paksi Y kat sini. Tengok ni. Dia tulis apa tu? Isi padu, gas, hidrogen. Kan senang? Apa? Simple je. Sains dia tak susah sangat. Okey, dan yang kita malarkan sini adalah dia punya saiz logam ataupun jisim logam. Okey, kita pergi ke 5, latihan yang kelima ya. Okey, Raja menunjukkan susunan radas bagi eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien ke atas pertumbuhan anak benih. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, apa yang berbeza dia adalah okey, dia punya larutan kultur tanpa nitrogen dengan larutan kultur tanpa fosforus. Okey, jadi yang kita ubah, kita tengok di sini, dia punya yang kita ubah dia adalah kekurangan nutrien. Kita nak tengok. Okey, ataupun jenis larutan kultur yang berbeza yang kita gunakan. Okey, jadi apa yang akan bergerak balas di sini adalah
tum besaran anak benih. Satu tu nanti dia akan besar, satu lagi dia chi macam tu. Okey. Jadi pemboleh ubah dimalarkan di sini yang kita gunakan adalah jenis anak benih ataupun kamu boleh gunakan isi padu larutan. Okey, kita pergi ke latihan yang keenam. Banyak latihan ya. Cikgu nak bagi kamu pandai. Jadi kita kena banyakkan sedikit latihan. Okey, jadi pemboleh ubah yang kita manipulasi di sini. Apa? Okey, kamu tengok ya. Jadi apa yang beza dia, kamu tengok tak sini? Okey, yang ini kita letak objeknya pada 2F. Okey, dan satu lagi sini kita letakkan di antara F dengan 2F. Okey, jadi apa yang kita bezakan di sini adalah dia punya jarak objek dari kanta. Satu dekat dengan kanta, satu jauh daripada kanta. Okey, jadi bila kamu ubah jarak kanta ni, ya, jarak objek dari kanta, apa yang akan jadi? Apa hasil dia tu? Jadi hasilnya itulah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kamu akan dapat size image. Okey, bila kamu jarak jauh, kamu akan dapat image dia kecil. Ya, kalau kamu apa nama jarak apa nama dekat, ya, nanti dia akan dapat apa nama pemboleh ubah di mal, apa nama kamu dapat dia punya pemboleh ubah bergerak balas dia, dia size image dia akan lebih besar macam tu, ya. Okey, jadi pemboleh ubah dimalarkan di sini yang kita gunakan adalah jenis kanta yang sama dan juga ketebalan kanta pun sama. Okey, apabila kamu dapat pemboleh ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas, barulah kamu dapat membina satu hipotesis. Okey, jadi hipotesis ni biasanya dia mesti ada hubungan antara MV dengan RV, ya, hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas. Okey, selalunya, okey, kita akan menggunakan perkadaran ataupun perbandingan. Ingat ya, perkadaran atau perbandingan. Apa tu perkadaran dengan perbandingan? Okey, contoh cikgu bagi perkadaran dulu ya. Okey, untuk perkadaran kita akan gunakan semakin apa? Semakin apa ya? Semakin pemboleh ubah dimanipulasi, semakin pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun kamu boleh juga gunakan jika pemboleh ubah dimanipulasi, maka pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Okey, dekat sini perbandingan ya. Okey, perbandingan biasanya kita ambil di sini. Okey, apa pemboleh ubah bergerak balas ya lebih daripada apa? Macam tu. Okey. Dan pastikan di sini kebiasaannya pelajar kita apa yang mereka gunakan ya, dia tulis itu mempengaruhi. Jadi bila kamu tulis pemboleh ubah dimanipulasi akan mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas, iaitu yang jawapan kamu salah. Jangan guna mempengaruhi ni, dia tak tepat. Dia kita tak boleh nampak. Kita tak boleh, dia tak boleh bagi satu bayangan yang tepat lah untuk soalan tu, untuk jawapan dia. Okey. Jadi jangan guna perkataan mempengaruhi. Okey, mesti tulis gunakan sama ada semakin-semakin ataupun jika maka tu. Okey. Contoh ya, kita bagikan satu hipotesis. Okey, kita tengok sini ya. Okey. Raja menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu. Satu apa ya? Terhadap pertumbuhan bakteria. Okey. Jadi dapat sini suhu. Suhu ni tadi ya, MV ya, dia punya pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, dan pertumbuhan bakteria ni adalah dia punya RV dia, dia punya bergerak balas. Okey. Jadi dekat sini, okey, perkadaran yang kita gunakan, okey, semakin apa suhu, semakin apa untuk pertumbuhan bakteria. Contohnya, semakin tinggi suhu, semakin tinggi pertumbuhan bakteria. Okey. Okey, ataupun jika suhu tinggi, maka pertumbuhan bakteria lebih banyak. Dia macam tu. Okey, kamu guna semakin-semakin ataupun jika maka tadi ya. Okey, dan perbandingan yang kita gunakan contohnya adalah pertumbuhan bakteria pada piring A lebih banyak daripada piring B. Perbandingan ni mesti kamu bandingkan antara satu benda dengan satu benda yang lain. Okey, jadi
kebiasaannya apa yang kamu buat jadi salah. Okey, kamu tak tulis ini. Daripada piring B ni kamu tak tulis. Kamu hanya tulis pertumbuhan pada piring A lebih banyak. Jadi ayat ni dia macam tergantung. Okey, tergantung. Kenapa? Sebab kamu tak membandingkan. Ya. Dia tak ada pemboleh ubah dimanipulasi di sini. Ingat ya, hipotesis dia mesti ada pemboleh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas. Okey, bergerak balas dia ada kat sini. Tapi dimanipulasi kamu hanya nyatakan piring Patrick A saja, B kamu tak sebut. Okey, jadi ayat yang sempurna sepatutnya adalah pertumbuhan bakteria pada piring A lebih banyak daripada piring Patrick B. Kena jawab macam tu, bagi lengkap kat situ ya. Okey, kita tengok, kita bagi satu latihan di sini. Okey, rajah 2 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kata cembung dengan jarak fokus. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, untuk ketebalan ni, okey, keputusan ni yang kita dapat, okey, apabila dia tebal, ya, jarak fokusnya dia lebih sikit, ya, lebih pendek berbanding dengan nipis, ya, nipis dia akan lebih jauh dia punya jarak fokus, ya. Jadi ini adalah perkadaran yang kita gunakan. Jadi semakin apa ketebalan kata, semakin apa jarak fokus. Okey. Jadi kat sini jawapan dia adalah semakin berkurang ketebalan kanta. Okey, kamu nampak ya? Apabila ketebalan dia semakin berkurang. Okey, ni tebal, ini nipis kan. Okey, jadi ketebalan dia semakin berkurang. Ya? Dia semakin berkurang. Maka kat sini apa yang kamu nampak? Okey, jarak fokus dia semakin bertambah, nampak tak? 5 jadi 15. Walaupun dia semakin berkurang tapi jarak fokus dia semakin bertambah. Okey. Contoh yang kita ambil yang kedua. Okey. Yang kedua ni, rajah 5A dan rajah 5B menunjukkan imej yang terbentuk oleh satu kanta cembung apabila objek berada pada kedudukan yang berbeza. Okey. Ni macam soalan tadi ya, kita tengok tadi. Satu objek tu kita letak pada 2F, satu lagi kita letak antara F dengan 2F. Okey, jadi ini juga adalah perkadaran. Okey, semakin berkurang jarak objek dengan kanta, maka semakin bertambah saiz image. Ya, semakin berkurang jarak objek dari kanta, semakin bertambah saiz image. Okey, ini kamu boleh guna semakin-semakin ya. Okey, dan yang ketiga, rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji jumlah karbon dioksida yang dibebaskan semasa proses penapaian. Okey, kat sini kamu akan kumpul. Okey, di akhir ni kat sini hasilnya kamu akan dapat isi padu. Okey, gas karbon dioksida. Okey, ini adalah hasil dia kita nak dapat ya. Okey. Jadi ini juga adalah perkadaran, okey. Semakin bertambah masa yang diambil ya, semakin bertambah masa, semakin bertambah isi padu gas karbon dioksida. Okey. Jadi inilah kamu bina hipotesis tadi. Sangat mudah ya. Okey, kita dapat ni. Dia punya pemboleh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas di sini. Okey. Dan kita tengok latihan yang keempat. Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji sifat bagi dua jenis logam. Okey, kamu ambil dua logam ya. Okey, satu sebelum ditarik dan satu lagi selepas ditarik. Kita tengok dia punya pemanjangan ni untuk dua logam tu lah. Ya, yeah, logam X dan logam Y. Okey, jadi ini adalah contoh perbandingan. Okey, jadi pemanjangan dah Y pada logam X, ya, yeah, sorry. Pemanjangan dah Y, logam X lebih pendek dari logam Y. Okey, nampak tak? Logam X ni, bila sebelum dengan selepas ni, bila kamu tolak dia, kamu akan dapat 0.8. Y ni kamu dapat 0.8. Okey, X ni maksudnya lebih kurang daripada Y. Okey, jadi jawapannya pemandangan dapat logam X lebih pendek dari logam Y. Logam Y juga boleh mengadakan lebih panjang
X. Okey, ini juga jawapan yang betul. Okey, kita tengok latihan yang kelima ya. Okey, ini juga ni adalah perbandingan. Okey. Kalau kamu tengok di sini, okey, kita masukkan paku besi ya dengan paku keluli ke dalam air. Kita ada air. Okey, eksperimen ni tak lain tak bukan kamu akan tengok pengaratan besi. Okey. Kalau kamu tengok gambar rajah ni, okey, di sini nampak tak? Ya, yeah, dia berkarat. Ya. Paku besi ni dia berkarat. Okey. Jadi kamu tengok dekat sini pembantian yang kamu nampak dia tidak berkarat. Okey. Paku keluli tak berkarat. Okey, jadi pengaratan paku besi lebih cepat dari paku keluli. Ini juga contoh hipotesis yang boleh kamu buat. Okey ya. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada membuat pemerhatian dan juga inference. Okey. Untuk membuat pemerhatian, ya, kamu mesti perhatikan rajah ataupun maklumat yang diberikan. Okey, kalau dia bagi gambar tu kamu tengok betul-betul. Okey, apa yang berlaku di situ? Okey, cari pembolehbah bergerak balas ataupun kamu tengok dia punya hasil atau kamu perhatikan pada rajah. Kamu bandingkan. Contohnya kalau dia ada dua, buat dua rajah, kamu tengok apa beza dia. Mungkin kamu tengok pada rajah A ni dia punya gelombang gas dia sedikit, ya. Pada B ni gelombang gas dia banyak. Itu yang kita nampak. Okey. Jawapannya mesti dapat dilihat saja. Okey. Itu untuk pemerhatian. Okey. Untuk inference, okey, inference ni adalah sebab kenapa. Okey. Jadi dia mesti menjelaskan. Okey. Contohnya kamu nampak A ni apa nama sikit, B ni banyak. Kenapa jadi macam tu? Penjelasan tu mesti kamu mesti ada konsep sains di situ. Okey. Jadi cik alasan main, cik main. Ya? Cik, slow sikit, budak cakap laju sangat. Okey, saya cuba slowkan sedikit ya. Okey. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, dia punya inference, okey. Inference ni mesti sebab. Sebab daripada pemerhatian. Okey. Contohnya, ni cikgu contohlah, cikgu ambil yang paling senanglah. Okey, kau tengok dekat Kak Padang. Okey. Dekat Padang tu kau tengok ada dua ekor lembu. Ya, satu ekor lembu kurus, satu lagi ekor lembu gemuk. Jadi kamu apa inference dia? Okey ya. Jadi di sini inference yang kita dapat pemerhatian dia kita nampak satu ekor lembu gemuk, satu lagi kurus. Okey. Jadi apa inference dia? Kenapa? Kenapa lembu ni gemuk? Kenapa lembu ni kurus? Lembu ni gemuk sebab apa? Sebab dia makan banyak. Lembu ni kurus kenapa? Sebab dia makan sikit. Ada contohlah. Contoh yang paling mudah untuk kamu nampak. Ya. Okey. Kita teruskan, kita tengok dekat sini. Okey, kita cuba sama-sama buat latihan. Okey. Kalau kamu ada kertas, okey, boleh try lah. Ya. Rajah 1.2 menunjukkan kesan ke atas plastosin apabila bongkah logam P dan bongkah logam Q kita jatuhkan. Okey, kamu ambil bongkah logam P dengan Q ni kamu jatuhkan atas plastosin. Apa yang kamu dapat perhatikan, lekukan pada P dia akan lebih dalam berbanding dengan lekukan pada Q. Okey. Biasanya soalan pemerhatian dengan inference ni kamu biasanya lah yang cikgu nampak bila cikgu tanda pemerhatian ni kamu tulis inference. Ini biasanya yang kamu buat. Ingat pemerhatian yang kamu nampak. Okey, jadi apa yang kamu nampak? Apa yang kamu tengok gambar ni sekarang ni? Apa yang kamu dapat perhatikan? Okey, yang kita perhatikan adalah lekukan plastosin pada P adalah lebih dalam pada Q. Itu je. Sangat mudah. Tak perlu kamu nak pening-pening, nak fikir lama, tak payah. Kamu tengok je. Tengok gambar apa yang kamu nampak. Okey, kamu nampak P tu lekukan dia lebih dalam berbanding dengan Q. Okey, jadi jawapan pemerhatian kamu, lekukan plastosin pada P lebih dalam daripada Q. Itu je. Ya. Yeah? Sangat mudah. Sains sangat mudah ya untuk skor A. Okey, dan untuk inference dia, inference ni sebab kenapa? Kenapa P tu dia lebih dalam pada Q? Okey, jadi jawapan dia P tu dia lebih dalam ya, lekukan plastosin pada P lebih dalam kerana dia punya luas pembukaan bongkah lebih kecil. Okey, ni tekanan ya. Lebih kecil dia punya tekanan, okey, dia punya lebih kecil dia punya luas pembukaan
lebih lebih apa nama? Lebih besar dia punya tekanan dia. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, kita ada dua raja. Satu raja A ni, ni kamu nampak dia punya isi padu gas dia. Ada gangguan kejap. Okey, cikgu nampak ada yang tak sabar sampai apa nama nak jadi cikgu ni. Ya, nak tunjukkan cikgu kot. Mungkin dia dah buat tadi kan. Okey. Jadi kita teruskan lagi. Okey, kalau kamu tengok sini. Okey, kita tengok kan gambar kan. Okey, A dengan B. Apa beza dia? Ni macam kita main game kan. Main game kita bandingkan A B. Apa beza? Okey, jadi bila kita tengok sini, yang membezakan dia adalah dia punya isi padu gas, nampak tak? Satu banyak, satu sikit. Itu yang kita dapat bezakan. Okey. Jadi bagaimana kita nak buat dia punya ayat yang sesuai, itu dia punya pematian. Okey. Jadi kamu kena jawab isi padu gas bagi logam M lebih banyak dari logam L. Macam tu cara dia. Ya. Tengok ya. Logam M ni dia gasnya banyak. Logam L ni dia sikit. Okey. Jadi tu cara dia. Okey, dan inference. Inference ni adalah sebab kenapa? Dia mesti berkaitan dengan konsep sains yang kamu belajar. Okey. Jadi apa yang kamu belajar konsep sains yang di sini ya, adalah isi padu gas ya, raja 2B adalah lebih banyak kerana ni perkataan yang penting, kerana. Sebab kenapa sebab benda tu jadi? Sebab logam M ini adalah lebih reaktif ya berbanding dengan logam L. Jadi itu dia punya inference dia. Okey, kita cuba latihan yang ketiga. Okey, apa yang kita dapat perhatikan di sini? Okey. Kita baca soalan ya. Okey, rajah 3A dan 3B menunjukkan satu eksperimen mengkaji kesan antibiotik okey terhadap pertumbuhan bakteria. Okey. Bila sebut saja antibiotik ni, dia tak ada benda lain, ni mesti berkaitan dengan kepekatan. Okay. Jadi di sini ya, kalau kita tengok di sini, okey, pematian yang kita nampak di sini, saiz koloni bakteria pada 3B ni ya, kamu tengok 3B ni ni ya, dia lebih kecil. Okey, saiznya lebih kecil ya, koloni bakteria ni yang tengah ni. Okay, kamu nampak ni. Ni besar sikit ya, 2.4, ini dia kecil sikit. Okey. Jadi mesti tengok okey ya, jadi kamu tulislah saiz dia kecil ya. Saiz koloni bakteria bagi rajah 3B mesti bandingkan ni, ingat ni, mesti bandingkan. Bandingkan antara B dengan A. Okey, jadi dia B ni adalah lebih kecil dari rajah 3A. Okey. Jadi kenapa dia punya inference dia? Okey, kenapa benda ni berlaku? Okey. Ini disebabkan oleh saiz, sekejap ya, cikgu hide. Okey. Saiz koloni bakteria bagi rajah 3B lebih kecil kerana kehadiran antibiotik membunuh bakteria. Okey, dapat ya. Okey, kita tengok pula yang keempat. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, kita ada satu antibiotik kepekatan tinggi, antibiotik berkepekatan rendah. Okey, kita tengok. Okey, dia punya hasil dia. Okey. Satu keluasan dia besar, satu lagi kecil kan? Okey, jadi luas kawasan jenis bagi cakrat antibiotik berkepekatan tinggi. Okey, nampak ya. Kalau dia kepekatan tinggi dia, nampak tak? Dia luas. Kalau kepekatan rendah, dia kecil sikit. Okey. Jadi pematian dia, kamu tak boleh kata kenapa. Ya, kenapa itu adalah inference. Sebab kamu perhatikan dia, tengok je. Satu besar, satu kecil. Jadi luas kawasan jenis bagi cakrat antibiotik berkepekatan tinggi lebih besar. Okey, ni perkataannya kena ada ya. Lebih besar dari cakera antibiotik kepekatan rendah. Okey, dapat ya. Jadi senang ya, tak susah ya. Kamu jangan pening-pening. Just tengok ya, apa yang berbeza dekat situ, kamu cerita je apa yang kamu nampak. Ya. Jangan cerita sebalik daripada yang kamu nampak. Kalau cerita sebalik daripada tu, sebab tu itu dah jadi inference. Kebiasaannya pelajar dia terlalu confident ya, bila
kamu dapat kertas exam tu, biasanya kamu rasa gairah tau, kamu rasa seronok sebab kamu rasa kamu tahu nak jawab soalan tu. Tetapi sebenarnya kamu terbalik, ya. Pemerhatian jadi inference, inference jadi pemerhatian. Itu biasa dia jadi. Okey. Dan inference dia di sini adalah luas kawasan jenis bagi cakera antibiotik berkepekatan tinggi lebih besar kerana kepekatan antibiotik tinggi membunuh lebih banyak bakteria. Okey, kita tengok ni. Ni senang sikit ya. Okey, belajar 5.1 dan 5.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik. Okey. Plumbum 2 bromida. Okey. Jadi kalau kita tengok sini, okey. Dia guna sini keadaan pepejal dia satu, okey, kamu tengok keadaan pepejal, kalau dia guna pepejal plumbum 2 bromida, apa jadi pada dia punya ni? Nampak tak dia punya jarum emitter tidak terpesong. Dia duduk pada kosong je, dia tak bergerak kan. Okey. Jangan tulis bergerak eh. Tulis bergerak salah. Okey. Dia mesti terpesong. Ya. Okey. Kalau kamu guna lemburan plumbum 2 bromida, nampak tak jarum emitter dia terpesong. Okey. Jadi kamu kena jawab pematian dia adalah pesongan jarum emitter pada rajah 5.2 tetapi tidak terpesong pada rajah 5.1. Kamu kena kata untuk rajah 5.2 ni jarum emitter terpesong, okey, untuk 5.1 dia tidak terpesong. Itu yang kita dapat perhatikan. Kamu perhatikan guna apa beza dia, okay, jarum emitter tu terpesong. Jangan sesekali tulis jarum emitter bergerak. Perkataan bergerak tu salah. Dia jarum emitter tu tidak bergerak. Dia terpesong. Jadi kena betul lah ayat dekat situ ya. Okey. Apa yang sebabnya kenapa benda ni berlaku? Okey, itu inference dia. Okey, jadi pesongan jarum emitter pada rajah 5.2 kerana leburan plumbum 2 bromida boleh mengalirkan elektrik. Okey. Ingat ya. Sekali lagi cikgu nyatakan sini, inference ni dia mesti berkaitan dengan konsep sains. Jadi konsep sains ni kamu dah tahu. Okey, leburan dia boleh mengalirkan elektrik. Okey. Kemudian kita tengok dekat sini. Okey. Seterusnya adalah berkaitan dengan mengukur menggunakan nombor. Ini senang. Ini sangat mudah ya. Yang ini kalau tak boleh skor memang sangat-sangat rugi ya. Sebab soalan ni sangat mudah ya. Okey, contohnya kita ambil bacaan permukaan cecair. Okey, yang ini biasanya kita tengok pada termometer ya. Ingat. Bila ada meniskus ni kita ambil yang atas ni. Jangan ambil yang bawah ni. Selalu pelajar kita salah ya. Kita tengok meniskus bawah ni salah. Ya. Kita ambil yang belah atas. Okey. Sama juga macam ni. Bila bacaan dia kita ambil yang bawah ni, bukan yang ambil yang atas ni eh. Ambil yang bawah ni. Melengkung bacaan dia ambil bukan melengkung di bawah. Kalau atas ni kita ambil dekat atas. Okey. Bacaan dibaca daripada turutan nombor kecil ke nombor yang besar. Okey, jadi kita pastikan kamu berlatih unit ya. Ingat ya, unit ya, sentimeter padu ni. Pastikan. Jangan tulis 43 cm saja. Sentimeter tu apa? Panjang ya. Isi padu sentimeter padu. Ada 3 atas dia eh. Okey. Contohnya di sini. Okey. Berapakah isi padu oksigen yang dibebaskan oleh rumpai air? Okey. Jadi kalau kita tengok sini, kamu perhatikan, ni biasanya kamu silap apa? Kamu ambil, kamu ingat bawah ni adalah kosong, atas ni adalah 50. So salah lah dekat sini. Jadi kita ambil biasanya kosong daripada atas ke bawah sini. Bawah ni 50 ya. Okey. Jadi dekat sini kamu akan dapat 1 2 3 4. Okey. Jap. Kena kira dekat sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dia pun tahu tak apa kena ni. Okey. Contohnya kalau yang ini kita ambil bawah ni. Contohlah ni 15 ya. Kat sini ya. Okey. Yang ni, ni senang sikit lah. Ya. Bacaan voltmeter. Okey. Yang ini kalau kamu tak skor memang sangat rugi ya. Okey. Sebab bacaan ni sangat jelas lah. Okey. Kalau kamu tengok sini, kita ada kosong, kita ada satu. Okey. Bacaan dia, kamu akan dapat sini 1, 2, 3, 4, 5 kan? Okey, jadi dia akan naik 0.2, 0.4,
0.6, 0.8 baru 1. Okay, jadi kamu akan dapat sini 0.6 volt. Okey. Apa yang biasa kamu buat? Okey, ni cikgu tunjuk ya. Biasanya lah yang bila cikgu tanda kamu salah kan. Kamu kira ni 0.1, 0.2, 0.3. Kamu jawab sini jawapan dia 0.3. Tu biasa kamu buat. Okey. Ataupun ada satu lagi dia kira macam ni. Dia kira ni 1, 2, 3. Dia tulis 3 volt. Pun salah juga. Dua-dua ni salah. Okey. Jawapan dia ingat ya. Dia mesti naik 0.2, 0.4, 0.6. Okey, jadi jawapan dia adalah 0.6 volt. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Okey, dekat sini kita ambil span, di atas span kita letak satu pemberat. Okey, jadi kat sini kamu akan kira, ni kamu akan ukur dia punya ketinggian bagi span tersebut. Okey, jadi ketinggian span biasanya, okey, apa yang kamu salahnya, kamu kira sekali dengan pemberat. Kamu ambil dekat sini. Jadi salahlah. Ni salah. Kamu kena ambil dekat span saja, tengok sini. Ambil dekat span saja. Sepatutnya dekat sini jawapan dia 4.2 cm. Okey. Kita tengok sini ya. Kita gunakan neraca spring. Dekat neraca spring kamu letak batu. Okey. Jadi berapa jisim dia? Okey, kita tengok ya pemanjangan spring ni. Okey, dia sampai dekat tengah-tengah antara 40 hingga 60. Jadi tengah-tengah tu adalah 50 gram. Okey. Dan yang ini ya, ini pun sama, kena tengok ya meniscus dia, jangan ambil yang atas ya, kita ambil yang bawah ni. Okey. 60 1 2 3 4 5 ya, dapat 60 5 cm padu. Okey, Raja tujuh menunjukkan maklumat keratan meter detik. Okey, kat sini kita ada meter detik. Kita ada 2. Kita tak tahu berapa, kita ada 4, kita ada 5 dekat sini. Okey. Okey, jadi bila 2, 4, 5, tengah-tengah ni mesti 3 lah. Ya. Okey, memberi penerangan rasional tentang suatu objek atau bentuk. Okey, ini ialah komunikasi graf. Okey, graf ya. Okey, jadi cikgu nak ajar tips sedikit tentang graf. Okey, graf ni sangat penting sebab dia sangat mudah. Ya, kalau kamu tak skor soalan graf, sangat rugilah. Tapi biasanya kebiasaannya kamu akan skor lah. Tapi ada juga beberapa orang bila cikgu tanda, mungkin kamu rasa kamu nak cepat buat sebab kamu rasa senang. Itu biasanya kesilapan kamu. Kamu rasa benda tu mudah dan kamu careless dekat situ. Jadi pastikan bila kamu jawab soalan tu, kamu jawab dengan berhati-hati. Ya, jangan ingat nak cepat jawab. Nak cepat. Biasa cikgu tengok sains ni setiap tahun lah pelajar akan keluar awal. Ya, sebab apa? Sebab dia confident. Bila keluar cikgu tanya, boleh jawab tak? Oi, boleh, dia kata. Boleh. Boleh, tapi bila jawab exam keluar tak boleh. Ya. Jadi pastikan jangan keluar awal, ya. Kamu ada masa yang terluang, kamu perhatikan balik betul-betul. Ya, sebab kadang-kadang kamu rasa betul jawapan dia tapi sebenarnya salah. Okey. Contoh ya. Pastikan bila lukis graf ni, kita pindahkan data daripada jadual ke graf tu dengan betul. Ya. Ya. Sebab biasanya cikgu tengok ya, kamu pindahkan data tu sepatutnya 2, kamu jadi 3. Kamu ataupun 2 jadi 4. Kamu pindahkan tu kamu tak perasan. Ya. Jadi pastikan kamu tengok betul-betul sebelum kamu pindahkan data. Okey. Dan apabila graf yang kamu buat tu satu garis lurus, pastikan kamu guna pembaris. Okey. Jika garis lengkung, okey ya, kamu tak boleh guna pembaris lah, mesti guna freehand. Freehand ya. Okey. Dan kalau graf bar atau histogram, okey, dia punya bar dia tu mesti sama. Okey, tak boleh satu gemuk, satu kurus, dia tak sama saiz pun salah juga. Jadi ingat,
saya mesti semua sama, mesti seragam. Okey. Dan satu lagi tip daripada cikgu, sila gunakan pensel. Dekat sini cikgu tengok eh, anak murid cikgu pun lebih kurang sama juga ya. Yeah? Bila jawab exam tu dia pakai apa nama, pakai pen. Jadi bila pakai pen ni kamu nak padam dah tak boleh. Jadi susah ya. Yeah? Jadi pastikan masa exam bawa pensel ya, yeah? Pensel. Bawa pensel dan juga pemadam dan juga pembarislah bawa sekali. Okey. Okey, kita tengok soalan ni. Sangat mudah ya. Okey. Soalan ni dia minta kamu buat satu eksperimen untuk menentukan tangkap didih bagi larutan. Suhu larutan direkodkan bagi setiap 2 minit sehingga mendidih. Okey. Jadi kat sini kamu pindahkan maklumat. Okey, 0.28. Okey, tanda 0 dapat sini 28. Okey, tandakan X. Okey. 48, 2 dapat 48. Okey, 2 dapat 48. 4 dapat 68. Okey, 68. 6 dapat 90. Okey, 8 dapat 102. 10 dapat 102. Okey, untuk graf ni, kamu tengok dia bukan satu garis yang lurus. Okey, jadi pastikan kamu guna tangan untuk garis. Okey, bagi pastikan dia bertembung di semua garisan. Ya, di semua pangkah tu. Okey. Jadi cikgu tengok sini, okey, kita dah berjaya menghasilkan satu graf yang cantik. Okey. Seterusnya. Okey. Okey, dia bagi kat sini potongan pita detik dengan panjang. Okey. Menggunakan jadual lukiskan carta bar. Ha, ini juga tip yang cikgu nak bagi. Pastikan kamu baca balik soalan, ya. Highlightkan apa yang dia minta. Dia minta adalah carta bar. Ingat ya. Dia ada dua. Biasanya pelajar dia confuse antara carta bar dengan histogram. Ha, ni biasanya soalan tentang variasi lah. Carta bar dengan histogram. Okey. Jadi apa beza dia? Okey. Histogram dia mesti rapat-rapat. Okey, bila kamu lukis histogram, okey, dia akan rapat-rapat macam ni. Okey, ini adalah histogram. Manakala untuk carta bar, carta bar ni kamu ingat coklat bar. Coklat. Coklat kan, kamu makan coklat apa nama? Cadbury tu kan. Kan dia satu-satu-satu-satu-satu kan, dia tak rapat kan, dia satu-satu-satu kan. Jadi mesti ingat dia jarak-jarak kat sini. Macam tu. Ni adalah carta bar. Okey. Jadi bila kamu pindahkan data dia mesti sama. Ya. Kalau dua, kamu tengok atas ni mesti sama. Tinggi dia mesti sama dua. Dan juga dia punya lebar dia, ya, saiz itu mesti sama. Dia tak boleh satu gemuk, satu kurus, tak boleh. Mesti sama macam ni. Barulah kamu dapat sini markah. Okey. Dan yang ketiga adalah graf garis. Okey, ini contoh ya. Contoh-contoh. Okey. Kemudian, dia akan ada soalan tentang meramal. Okey, meramal ni kamu kena tekalah. Ya, berapa dia punya. Contoh ni kalau kita tengok dekat sini, 0.2 dia bagi 0.1 momentum dia. 0.3 dapat 0.15. 0.5, 0.25. 0.6 kita tak tahu. Kita tak tahu apa kan. Okey, 0.8 kita dapat 0.4. Okey, jadi untuk soalan ramalan ni, okey, kamu kena garis dulu. Ya, kamu buat dulu. Kamu dapat satu garis yang lurus. Okey, kemudian dekat sini apa yang perlu buat, nampak tak? 0.6 kan? Okey, jadi kita ambil saja 0.6 ni, kamu naikkan ke atas sampailah ke garis tu, garis lurus tu. Kemudian kamu kona, belok ke kiri. Ambil, pastikan untuk yang ini kamu kena guna pembaris. Okey, apa yang cikgu nampak di sini, ya, biasanya, biasanya lah ya, pelajar tu dia tak bawa pembaris. Jadi apa dia pakai? Biasanya tak ada pembaris, dia pakai apa? Dia pakai IC. Ini biasa cikgu nampak. Siapa pakai IC, garis. Ya. Sebaiknya cari inilah, cari pembaris lah ya. Beli pembaris ya. Jangan lupa lah ya, bila nak SPM ni pastikan passing box tu semua benda dah letak dalam tu siap. Ya, ini tak nanti masa tu lah nak pinjam
pensel lah, nak pinjam pembaris lah, nak pinjam kalkulator lah. Ha, nanti susah ya. Pastikan semua dah letak dalam pensel box tu. Okey. Jadi di hujung sinilah kamu akan dapat dia punya jawapan dia. Okey, contoh ni kamu akan dapat 0.29. Okey. Dan yang terakhir adalah tentang definisi secara operasi. Okey, macam mana nak buat definisi secara operasi ni? Okey, sangat mudah. Okey, untuk definisi secara operasi, kamu mesti jawab ya berdasarkan pemerhatian bagi eksperimen. Mesti tengok eksperimen tu, kamu tengok dia punya pemerhatian ni, apa yang kamu dapat perhatikan. Okey, dia mesti melibatkan operasi mengukur atau membuat pemerhatian dan menerangkan tentang hasil bagi eksperimen. Okey. Okey, macam mana nak dapat ni formula dia? Kamu salin bagi balik soalan. Contohnya dia tanya apakah definisi secara operasi bagi asid. Ambil asid. Asid ialah, asid tu apa? Asid ialah bahan. Bahan yang apa? Hasil eksperimen apa? Hasil eksperimen tu mesti jawab menggunakan pemerhatian. Kamu tengok apa yang kamu perhatikan. Okey eh? Jadi kita ambil contoh. Okey, kita bagi contoh yang pertama. Okey. Kat sini ya. Eh? Okey, apa yang kita perhatikan? Okey, kamu tengok gas ya. Eh? Gas ya, eh? Jumlah isi padu gas yang dikumpul. Nampak tak? Satu sikit, satu banyak. Tengok. Kat sini ya, suhu. Yang bezanya adalah suhu. Suhu sikit ya, suhu rendah dia punya sikit, gasnya sikit. Suhu tinggi, gasnya lebih banyak. Okey eh? Kamu dapat perhatikan ni kan dekat situ kan? Perhatian ni kan? Okey. Jadi kita ambil sini. Definisi secara operasi bagi pendapaian. Okey. Kamu salin balik penapaian. Salin penapaian ni. Ni jawapan dia. Penapaian ialah, penapaian tu apa? Penapaian tu adalah satu proses ya. Proses yang menghasilkan carbon dioksida. Tengok ni, apa yang kamu perhatikan? Perhatikan di sini. Perhatikan apa? Dia akan hasilkan gas carbon dioksida. Itu je. Nampak? Senang. Sangat mudah. Okey. Seterusnya kita buat yang kedua. Okey. Selepas 2 hari, keadaan campuran dalam setiap tabung uji kita perhatikan. Okey. Jadi kat sini kita dapat okey, asid ya. Asid pH dia kurang daripada 7, kamu nampak dia punya kekurangan campuran dia kurang keruh. Okey, kalau alkali jadi kurang keruh ya. Untuk neutral dia sangat keruh. Okey. Jadi dia nak definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria. Ingat, salin balik. Ni, salin balik. Dia nak pertumbuhan bakteria kan? Salin balik. Salin balik ya. Pertumbuhan bakteria ialah okey. Pertumbuhan bakteria ni kita panggil apa? Okey, proses yang apa pematian yang kamu nampak di sini adalah menyebabkan bubur nutrien menjadi keruh. Okey. Apa ya? Sangat jelas ya, sangat mudah ya. Jadi cikgu harapkan dengan tip-tip yang cikgu bagi ini, kamu akan berjaya dalam SPM ya. Untuk kertas 2 bahagian A tu kamu akan dapat markah yang penuh lah. Ingat ya, kena pastikan kamu skor ya. Semua tu kalau boleh skorkan penuh, minta semua penuh. Jangan ada yang 4-3 kita tak nak ya. Pastikan kalau 5 markah tu 5-5 kamu dapat. Untuk skor lah yang tertinggi ya. Untuk bahagian A ni dia empat soalan ya. Okey. Jadi cikgu dah habis di sini. Okey, sekarang ni kita ada sedikit lagi tambahan. Okey, cikgu jemput kawan cikgu ya, cikgu Mazila untuk cerita sikitlah. Lepas cerita sikit tu dia ada tip sikit yang cikgu Mazila nak bagi, nak kongsikan dengan kamu. Kemudian kita akan jawab soalan quizzes. Okey. Jadi Kak Mazila dah ready belum? Kak Mazila okey eh? Okey, okey. Okey, saya stop presenting ya. Okey, assalamualaikum semua anak-anak. Selamat pagi. Okey, cikgu teruskan ya. Ini adalah contoh soalan sebenar SPM. Kamu dah dengar terdapat 12 perkara yang perlu
kena ketahui untuk menguasai bahagian A yang mengandungi 4 soalan yang menyumbang kepada 20 markah. Okey, cikgu ambil satu contoh soalan SPM sebenar pada tahun 2013. Okey, ini soalannya. Soalan nombor 3. Okey, kita baca sama-sama. Rajah 3 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan mikroorganisma. Okey, soalannya. A. Nyatakan satu pemerhatian pada roti yang telah disimpan dalam gelap selama 2 hari. B. Dasarkan rajah 3, apakah mikroorganisma X? Tandakan right pada jawapan anda. Okey, C. Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. Dan D. Nyatakan pembeli ubah dalam eksperimen itu, iaitu pembeli ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas. Semua soalan ini menyumbang kepada 5 markah. Okey, dan juga kalau tengok A, B, C dan D, semuanya elemen ini kamu dah belajar tadi. Okey, kita cuba jawab satu persatu dan kita pastikan kita boleh mendapat 5 markah. Okey, yang pertama, ulang semula. Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan mikroorganisma. Okey, dia bagi gambar sebagai rangsangan dan dia minta kita nyatakan satu pemerhatian pada roti yang telah disimpan dalam gelap selama 2 hari. Okey. Maka tadi Cikgu Aman dah cakap, kalau pemerhatian pastikan kita fokus kepada apa yang kita nampak. Dalam soalan dia kata dia minta kita beri pemerhatian pada roti yang telah disimpan dalam gelap. Maka fokus kita kepada roti yang disimpan dalam gelap saja. Okey. Ha, tengok mata ni, kena tengok pemerhatian apa yang kita lihat. Okey, apa jawapannya ni? Okey, maka cara penulisannya ingat kita tulis apa yang kita nampak. Okey, dalam gelap, kita nampak selepas 2 hari ada tumpuk kuning. Maka jawapan kita mempunyai tumpuk kuning. Okey, senang sahaja untuk pemerhatian. Okey, jawapan lain juga diterima kalau kita tulis tak nampak kuning, nampak hitam. Kita juga diterima mempunyai tumpuk hitam. Itulah contoh soalan SPM dari segi pemerhatian. Kita pergi kepada B. Berdasarkan rajah 3, apakah mikroorganisma X? Okey, yang ni teori kita dah belajar dan kita juga selalu hari-hari makan roti dan kita tahu dekat roti tumbuh apa ya biasanya? Okey, duduk pula roti itu disimpan dalam gelap akan tumbuh kulat, atau kalau tengok dia bagi gambar ini, ini adalah gambar mukor iaitu kulat. Maka bagaimana kita nak jawab soalan ini, kita hanya tick kepada kulat. Juga menyumbang kepada satu markah. Seterusnya untuk C. Again, dia tanya tentang hipotesis. Okey, tadi juga Cikgu Aman dah terang jelas untuk hipotesis syarat wajib hipotelas. Maka nak dapat pembeli ubah itu kena tengok bahagian mana. Okey, ingat hipotesis kena ada pembeli ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas kan? Okey, tengok pada gambar rajah yang diberi. Dan juga daripada soalan juga kita boleh kenal pasti pemboleh ubah. Mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan mikroorganisma di mana cahaya ini adalah dimanipulasi dan juga pertumbuhan mikroorganisma adalah bergerak balas. Itu daripada soalan. Kalau kita tengok daripada gambar, ada satu roti disimpan dalam gelap, satu lagi disimpan dalam cahaya terang. Ini menunjukkan perbezaan. Maka ini adalah juga pemboleh ubah dimanipulasi. Manakala bergerak balas adalah hasil akhir. Apa yang kita nak tengok? Oh, kita nak tengok pada roti yang disimpan dalam gelap ada tumpuk kuning. Manakala roti disimpan untuk ayat untuk membina hipotesis. Okey, contoh jawapan yang diterima dalam keadaan gelap. Tadi kita tengok ada tumpuk kuning kan? Itu menunjukkan sesuai untuk pertumbuhan kulat. Ada pelbagai jawapan yang kita boleh diterima dalam SPM, janji kena ada pembeli ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas. Yang paling mudah, kulat tumbuh dalam keadaan gelap. Senang kan daripada gambar tadi, kita dah boleh kenal pasti pembeli ubah dan kita boleh bina hipotesis. Kita dah berjaya dapat 3 markah. Okey, tak cukup, kita nak 5. Soalan seterusnya, iaitu dia minta kita kenal pasti pembeli ubah. 1, dimanipulasi dan 2, bergerak balas. Kalau ingat tadi kita nak buat hipotesis, kita dah kenal pasti pemboleh ubah kan, dimanipulasi dan bergerak balas. Lebih jimat masa kita, maka kita terus boleh jawab pemboleh ubah dimanipulasi, boleh jawab juga keamatan cahaya,
Atau satu roti simpan dalam gelap, satu lagi simpan dalam cahaya terang. Kita juga boleh jawab kehadiran cahaya. Atau direct, ambil gelap dan cahaya terang pun diterima. Cuma yang tidak diterima, reject. Iaitu kalau kita ambil terus daripada soalan, kita jawab kesan cahaya. Nampak pointer cikgu ni? Okey, kalau jawab kesan cahaya salah. Maksudnya budak ambil murid-murid salin terus daripada soalan. Tak bolehlah. Okey, itu untuk pemilik ubah dimanipulasi. Dan markah terakhir iaitu pemilik ubah bergerak balas. Juga kita dah kenal pasti tadi, maka jawapan yang diterima pertumbuhan mikroorganisma pun boleh. Kehadiran tumpuk kuning juga diterima untuk pemilik ubah bergerak balas. Maka tak sampai 5 minit kita berjaya mendapat memperolehi 5 markah. Okey, nanti kita faham apa yang ditanya. Okey cikgu, boleh sambung sikit lagi. Okey cikgu ambil soalan satu lagi ya. Okey, ni juga soalan sebenar SPM, iaitu pada tahun 2017. Okey, Raja II menyiapkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan bakteria. Okey, tadi juga kesan faktor cahaya kan, keamatan cahaya, tetapi dia bagi roti. Sekarang dia bagi pertumbuhan bakteria. Okey, dia bagi gambar keadaan bubur nutrien dalam tabung uji P dan Q diperhati selepas 3 hari. Keputusan eksperimen direkod dalam jadual 2. Untuk kali ini bagi bentuk jadual. Okay, bubur nutrien yang telah disimpan dalam kotak hitam selama 3 hari. B, dia tanya satu inferen. Inferen ingat tak tadi, sebab kepada pemerhatian. Dan C, dia tanya pemilik ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas. Dan akhirnya dia tanya definasi secara operasi bagi bakteria. Okay, dia tak tanya hipotesis, dia juga boleh tanya inferen. Okay, so macam soalan ini. Adik Fatin, tolong jangan present. Kak Mazila kena ni lah, kena hijack tu. Kena ni balik, kena stop back to present balik eh. Hijack. Okey, boleh nampak ke? Okey, boleh. Teruskan. Okey, ini adalah soalan tahun 2017 ya. Cikgu teruskan. Okey. Bila rujuk pada soalan A yang pertama, dia minta kita nyatakan satu pemerhatian pada bubur nutrien yang telah disimpan dalam kotak hitam selama 3 hari. Okey, idea yang kita kena tengok dan kena perhatikan, satu, tengok pada gambar rajah diberi. Memang ada satu tabung uji disimpan dalam kotak hitam, satu lagi dibiarkan terdedah dekat mentol, dekat yang ada cahaya. Okey, tetapi maklumat di sini daripada gambar rajah, kita tak boleh nampak dia punya pemerhatian. Maka kita nak jawab bagaimana? Oh, dia bagi kita rangsangan dari segi jadual. Okey, tengok jadual diberi. Dia kata keadaan bubur nutrien dalam tabung uji P dan Q diperhatikan selepas 3 hari dan direkodkan dalam jadual 2. Maka pemerhatian kita mesti rujuk kepada jadual yang diberikan. Okey. Maka, okey, yang ni dah tak ada maklumat daripada gambar. Kita tengok kepada jadual yang diberikan. Dan jadual yang diberikan, tabung uji P iaitu yang disimpan dalam kotak hitam tadi, ditulis bahawa keadaan bubur nutrien keruh. Maka pematian, ingat cikgu kata, cikgu Aman dah ajar tadi, pematian tulis apa yang tenang nampak. Maka jawapan yang terbaik, keadaan bubur nutrien keruh, direct ambil daripada jadual. Tapi jangan pula tulis tabung uji P keruh, sebab kita tak nak tengok tajuk tabung uji P, kita nak tengok bubur nutrien keruh. Ha, jangan silap ini eh. Perlu berhati-hati dalam menjawab. Okey, seterusnya. A dah selesai, kita pergi kepada bahagian B. B dia tanya apa? Dia minta kita nyatakan satu inferen. Dan kita tahu inferen sebab kepada pematian. Okey, maka apa sebabnya? Tengok balik pematian kita tadi. Bubur nutrien keruh. Kenapa keruh? Okey. Kenapa keruh, itulah inferen kita. Ini menunjuk
bakteria tumbuh dengan aktif dalam keadaan gelap. Sebab tu dalam keadaan gelap, bubur menjadi keruh. Kenapa keruh? Sebab bakteria tumbuh dengan aktif. Ini adalah jawapan untuk inference. Nampak kan dia punya connection? Pastikan kita punya pemerhatian betul, memudahkan kita untuk menjawab inference. Okey, seterusnya untuk C, dia minta kita pemilik ubah. Okey, again, bila dia minta pemilik ubah dimanipulasi, kita juga boleh tengok pada rangsangan yang diberikan, dia bagi gambar. Okey, ada kotak hitam, ada yang tidak disimpan dalam kotak hitam. Apa yang berbeza? Okey, maka ingat bila tanya pemilik ubah dimanipulasi, yang berbeza dan juga yang bergerak balik adalah hasil akhir. Kalau hasil akhir, kita boleh rujuk pada jadual yang diberikan. Okey, bergerak balas dia adalah keadaan bubur nutrien. Okey, ini adalah contoh jawapan untuk pemilik ubah di manipulasi. Kita boleh jawab kehadiran cahaya. Satu lagi kita tengok tadi jawapan yang lain. Dalam kotak hitam, satu lagi tiada kotak hitam. Juga diterima dalam pemilik ubah di manipulasi. Tetapi kalau kita jawab kesan cahaya, tak bolehlah sebab kesan cahaya itu dia salin daripada soalan. Okey. Dan seterusnya, apa pemilik ubah yang bergerak balas? Jawapan dia adalah boleh jawab pertumbuhan bakteria atau juga boleh jawab kekeruhan bubur nutrien. Semua ini pemilik ubah bergerak balas juga ada dalam ayat yang diberikan dalam soalan. Okey, cikgu rasa itu saja kot untuk. Okey, satu lagi cikgu tertinggal, maaf. Okey, D. Tadi kita dah berjaya dapat 4 markah kan? Markah seterusnya dia minta yang terakhir yang wajib ditanya dalam SPM. Okey, dia minta kita berdasarkan eksperimen ini nyatakan definisi secara operasi bagi bakteria. Okey, kalau ingat tadi Cikgu Aman dah ajar macam mana kita nak jawab definisi secara operasi. Okey, minta definisi secara operasi bagi bakteria, maka bakteria ini wajib ditulis di depan ayat. Bakteria itu apa? Bakteria ialah mikroorganisma yang menyebabkan bubur nutrien menjadi keruh. Cikgu ambil bubur nutrien jadi keruh, ambil kat mana? Rujuk kepada pemerhatian. Okey, inilah soalan yang biasa ditanya dalam SPM. Okey, cikgu rasa jelas. Okey, tanpa membuang masa, kita terus menjawab soalan quizzes. Soalan ini sebenarnya telah disediakan oleh Cikgu Aman. Okey. Teruskan dengan quizzes. Okey. Untuk menyertai quiz ini, cikgu tolong anak-anak semua bolehlah masuk kepada quizzes. Okey, boleh type. Joinmyquiz.com dan boleh enter kod game iaitu 900698 dan juga cikgu copy link dekat kita punya chat, bahagian ruangan chat. Okey. Boleh cikgu, jom kita cuba jawab, kita dah belajar kan? Bahagian A. Di joinmyquiz.com game code 900698. Lebih kurang 5 minit untuk kamu masuk.
Cikgu Mazila on mic. Adik Nurul Atira mohon mute. Adik Nurul Atira mohon mute. Okay, siapa yang dah siap jawab, kita tunggu sekejap eh. Kita bagi peluang pada kawan-kawan kita cuba jawab.
Okey, cikgu tunggu lagi 3 minit eh. Saya boleh end game ke? Okey, boleh ikut Cikgu Mazil. Okey. Boleh, kan? Boleh terus pada perbincangan. Okey, cikgu tekan end game ya. Okey, kita dah ada pemenangnya. Tahniah kepada Pimple. Okey, yang kedua Lu dan yang ketiga Muhammad Iman. Okey, tahniah yang mencuba. Okey, alhamdulillah kita dah selesai menjawab soalan quizzes. Okey, cikgu nak tunjuk sikit review question. Okey, soalan yang pertama. Okey, kalau tengok kat sini 40% jawab betul. Okey, semua soalan ini nanti Cikgu Aman akan bincangkan ya. Okey, seterusnya soalan yang kedua, 62% menjawab betul, tanya. Soalan yang ketiga, 46%. Soalan yang keempat, 65%. Alhamdulillah. Okey, soalan yang kelima, 41%. Pastinya soalan betul-betul, pematih yang tidak benar. Okey, seterusnya soalan nombor 6, bagus. Alhamdulillah, 70% yang betul. Okey, soalan yang ke-7, definasi secara operasi bagi penapaian, 45% betul. Soalan yang ke-8, 63% betul. Soalan yang ke-9, 69% betul, bagus. Mencapai, mencecah lebih 50%. Dan soalan yang terakhir, 66%. Okey. Alhamdulillah, maka untuk disebabkan soalan ini Cikgu Aman buat, saya serahkan semula kepada Cikgu Aman untuk sesi perbincangan. Okey, terima kasih ya. Okey, Cikgu Aman boleh teruskan. Okey. Sekejap ya. Ya, biar cikgu cari ya. Okey, Puan Nurul boleh dengar tak suara saya? Teruskan. Teruskan juga, Mas. Okey, boleh ya. Okey, so terima kasih kepada Puan Mazila. Okey. Jadi kita bincangkan sedikit ya. Tolong jangan keluar lagi ya. Kalau kamu keluar nanti kamu tak dapat sijil ya. Tolong tunggu dulu. Okey, kita bincangkan dulu sedikit lagi. Sikit lagi ya. Okey, bagaimana mengenai pasti pemboleh ubah? Okey, ingat balik. Okey, cikgu ajar tadi pemboleh ubah
boleh dapat dari empat. Okay, yang pertama kamu boleh dapat daripada ayat, yang kedua kamu dapat dari jadual, yang ketiga kamu dapat daripada graf, dan yang keempat kamu dapat dari gambar raja. Okey. Jadi kat sini cikgu tengok 40% berjawab dengan betul. Okey. Jadi pastikan kena ingat balik. Ya, kita ingat balik. Yang cikgu ajar tadi, kita boleh dapat daripada ayat, kita boleh juga dapat dari jadual, kita boleh dapat dari graf dan juga gambar raja. Ada empat cara untuk kita nak dapat memboleh ubah. Okey. Kemudian kalau kita tengok dekat sini, okey, apakah pemboleh okey, bagi eksperimen tersebut. Okey, ingat balik. Cikgu ajar tadi, okey, pembolehbar dimanipulasi. Ingat bila kita dapat dari jadual, dia ada X dengan Y. Kiri X, kanan Y kan? Okey, yang X tu dia mesti adalah pembolehbar dimanipulasi. Jadi jawapan dia adalah jenis bahan. Okey. Okey. Kemudian, okey, kita ada gambar di sini. Dia kata raja menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kanta cembung dan dengan jarak fokus kanta cembung. Yang manakah pemboleh ubah bergerak balas? Okey. Jadi yang kita manipulasi dia kat sini adalah dia punya jarak dia yang bergerak balas di sini, ya, yeah, adalah jarak fokus kanta cembung di sini, ya. Yeah. Okey. Kemudian, apakah hipotesis bagi gambar raja di atas? Okey, kalau kita tengok dekat gambar raja di atas ni, dalam ni, satu lagi paku keluli. Kamu masukkan dalam air. Ini kita dah bincang tadi, ya. Okey, jadi bila kamu masukkan dalam air, kamu akan nampak di akhir nanti, lepas 3 hari, kamu akan nampak paku besi ni dia akan berkarat. Ya, paku keluli dia akan lambat karat. Okey, jadi jawapan dia adalah paku besi lebih mudah berkarat dari paku keluli. Okey, seterusnya. Okey, pematian yang manakah tidak benar? Okey, yang salah ya, kalau kamu tengok sini. A ni gasnya sikit. B ni gasnya banyak. Okey, eh. Jadi yang salahnya, yang terbaliknya. Ni mungkin cikgu rasa ramai yang tak fokus kepada perkataan tidak benar ni. Ya. Dia nak yang salah, ya. Jadi yang salahnya kalau kamu tengok gas ni silah, ya. Gas dalam A, 2A ni lebih banyak dari B. Sepatutnya B lebih banyak dari A. Jadi kat sini soalan ni dia terbalikkan. Okey. Yang ni yang okey. Berbekal bacaan voltmeter. Okey, jadi bacaan voltmeter di sini jawapan dia adalah 0.6. Ya. Jadi ni yang kamu yang cikgu cakap tadi, ya. Bila kamu nampak macam senang, tapi kamu nak jawab cepat, dekat situ kamu akan salah. Jadi pastikan bila kamu nak jawab soalan tu jangan nak cepat je. Relax. Kalau cikgu tengok ni average time 5 second je. 5 second tu maksudnya kamu main tekan je. Kejap. Masa ni cikgu bagi 30 second. Maksudnya kamu kebanyakan kamu tak fikir, kamu terus jawab je. Itu yang kamu salah. Jadi pastikan bila kamu dapat jawab soalan tu nanti, okey, pastikan sekurang-kurangnya kamu ambil masa 1 minit untuk menjawab soalan. Jangan terus jawab je. Fikir dulu, ya, kira betul-betul baru kamu pilih jawapan. Okey, seterusnya, okey, nyatakan definisi secara operasi bagi penapaian. Ini pun cikgu dah ajar. Ya, jadi penapaian ialah satu proses menghasilkan gas lebih banyak pada suhu 28 darjah Celsius. Okey. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi di dalam eksperimen ini. Okey, kalau kita tengok sini, satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji kesan pH ke atas pertumbuhan bakteria. Macam mana nak cari pemboleh ubah dimanipulasi? Ingat, pemboleh ubah dimanipulasi ni yang kita bezakan. Dia mesti nilai ni berbeza. Jadi apa yang berbeza di sini? Jawapannya adalah nilai pH di sini. 5, 7, 9 ni. Jawapannya nilai pH. Okey. Okey. Seterusnya, berdasarkan eksperimen, apakah pH? Okey. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, okey, yang paling terbaik, ya, paling sesuai, okey, bila kamu tengok keadaan, tengok pada dia punya keadaan bubur nutrien dia.
Yang bergerak balas tu, ya. Yeah. Kalau kamu tengok sini, yang keruhnya adalah pH 7. Ya, yeah. Maksudnya pH 7 ni yang terbaiklah untuk penama bakteria itu tumbuh. Jadi jawapannya C, ya, yeah, nilai pH. Okey. Dan yang terakhir sini, kita nyatakan inference yang dapat dibuat daripada eksperimen ini. Okey. Jadi kenapa benda tu berlaku? Ingat ya, inference ni dia mesti berkaitan dengan concept sign. Okey. Jadi pH 7 ialah nilai pH. Okey. Jadi itu sahaja perbincangan kita untuk hari ini. Jadi jadi cikgu harapkan semua mendapat satu input, ya. Input yang berguna yang cikgu kongsikan hari ini dengan cikgu dan juga cikgu Mazila, ya. Okey. Cikgu harapkan semua dapat skor yang terbaik dan semua mendapat A+ untuk SPM nanti. Okey. Cikgu boleh tak yang bagi yang jawapan tu bagi semua murid tu? Macam mana? Maksudnya jawapan yang cikgu bagi tu. Kamu nak jawapan semua? Ha. Okey, kamu nak tengok jawapan ke apa? Ya, yeah, semua tu. So. Cuma tengok seperti orang tak ingat tu. Orang tak ingat, nak ingat kerja tu. Okey, macam ni. Kalau okay, kamu Rahmat, boleh minta mereka rujuk pada YouTube nanti, boleh. Tak ada masalah. Boleh. Ha. Okey, siapa ya. Yang ini nanti, okey cikgu minta, okey, semua tolong subscribe, ya. Tolong subscribe channel YouTube apa nama? Apa Nurul namanya channel? Persatuan Pendidikan Sains dan Matematik Negeri Selangor, PPSMS. Tolong semua tolong subscribe, eh. Okey. Jadi sekarang dah pukul 11.39, dah lebih sikit, okey. Jadi tolong jangan keluar lagi sebab ada kita kena isi kehadiran untuk dapatkan sijil, ya. Untuk penurun, ya. Okey, jadi saya serahkan kepada okey, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Aman dan Cikgu Mazila atas pembimbingan dan perkongsian pada program ini sebab kita ada slot yang terakhir iaitu slot refleksi, ya. Jadi mohon murid-murid merujuk kepada ruangan chat untuk mendapatkan link untuk refleksi. Jadi pastikan murid-murid ikuti setiap arahan yang terdapat di dalam Google Form tadi untuk mengisi, ya, perkara-perkara yang diperlukan, terutama sekali alamat email yang tepat dan masih aktif, ya, kerana sijil penyertaan murid-murid akan dihantar melalui email yang diberikan. Jadi cikgu bagi 5 minit untuk murid-murid mengisi Google Form. Cikgu. Okey, lagi sekali cikgu ingatkan murid-murid sila bagi email yang aktif, ya. Jangan bagi email yang tak aktif, ya. Kalau tidak nanti sijil penyertaan murid-murid tak akan dapat. Cikgu nak tanya. Cikgu? Narang kau ada di sana. Okey, murid-murid boleh rujuk ruangan chat, ya, untuk dapatkan link Google Form. Okey, terima kasih cikgu Aman. Okey, boleh rujuk juga kat PowerPoint yang di-presentkan sekarang. Adik Dewi Ka minta mute mic, ya.
Okey, cikgu selaku usatia mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua cikgu kita pada pagi ini, Cikgu Aman dan Cikgu Mazila atas perkongsian ilmu yang diberikan, dan juga cikgu ucapkan tanya dan terima kasih kepada semua murid yang mengikuti program tuition kita pada pagi ini. So, apabila murid telah submit Google Form, bolehlah left ruangan meeting ini. Sekian, terima kasih. Okey, jangan lupa besok pagi kita ada satu lagi program tuition sama untuk mata pelajaran Matematik SPM pada waktu yang sama, iaitu jam 10 pagi. Hai Cikgu Perbalan. Oh, nampak cikgu tu. Cikgu, dia untuk esok nak masuk zona. Hai Rahman.